Hari ini Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan juga Panglima Militer dari Filipina dan Malaysia membahas mengenai pengamanan perbatasan dan pembebasan 4 warga negara Indonesia yang masih disandera. Dan untuk mengetahui hasil pertemuan, kita akan bergabung dengan Dadi Salampesi yang akan melaporkan langsung dari Yogyakarta. Ya Dadi, apa hasil pertemuan dan bagaimana dengan upaya Indonesia dan juga Filipina untuk membebaskan 4 orang warga negara Indonesia ini? Pertemuan trilateral antara 3 menteri luar negeri dan 3 panglima militer dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina sudah selesai pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat beberapa waktu yang lalu. Dan dari pertemuan pagi tadi, setidaknya ada 4 poin kesepakatan yang berhasil disepakati oleh ketiga negara ASEAN ini. Yang pertama, ketiga negara sepakat untuk melakukan kerjasama atau menggencarkan koordinasi terkait dengan penjagaan keamanan di wilayah Laut Sulu yang disebut kaya akan sumber daya alam. Selain itu, kesepakatan yang diambil oleh ketiga negara juga memberi bantuan kalau ada orang ataupun kapal yang sedang dalam situasi darurat ketika melintasi ketiga wilayah teritorial negara, terutama yang ada di sebelah selatan Filipina, yang dalam beberapa waktu terakhir memang kerap kali terjadi tindak kejahatan di kawasan tersebut. Kesepakatan ketiga yang berhasil disepakati oleh ketiga negara dalam pertemuan pagi tadi, yaitu ketiga negara akan membentuk National Focal Point untuk memfasilitasi sharing informasi atau berbagi informasi keamanan maupun intelijen untuk menyikapi situasi darurat di kawasan selatan Filipina atau di sebelah utara Pulau Sulawesi. Dan yang tidak kalah penting, ketiga negara juga sepakat untuk membentuk hotline sehingga dapat mempercepat proses ataupun respon apabila ada situasi darurat yang terjadi di kawasan tersebut. Sementara terkait dengan detail SOP, patroli atau kerjasama ketiga negara ini masih belum berhasil disepakati karena ketiga panglima militer baik dari Indonesia, Malaysia dan juga Filipina masih akan melakukan pertemuan untuk membahas detail-detail dari SOP patroli bersama ini. Dan pertemuan tadi digelar memang atas inisiatif Indonesia karena sebelumnya tindak kejahatan kerap kali terjadi di wilayah tersebut dan tidak hanya merugikan Indonesia tapi juga Malaysia bahkan Filipina. Di kawasan Laut Sulu memang kaya sekali akan sumber daya alam, bahkan tadi Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sempat menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut pada periode 2009 sampai 2013 mencapai 70%. Dan terkait dengan 4 sandera warga negara Indonesia yang sampai saat ini masih disandera oleh kelompok bersenjata di kawasan selatan Filipina, Presiden Joko Widodo, begitu juga dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan bahwa komunikasi intensif antara dua otoritas negara yaitu Filipina dan Indonesia masih terus dilakukan karena kemarin juga Menlu dari Filipina dan Menlu Indonesia sempat bertemu di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta. Namun dipastikan bahwa lokasi penyanderaan dari 4 WNI tersebut telah diketahui. Elvita. Ya, Dadi Salampesi, terima kasih untuk laporannya. Di pertemuan trilateral di Istana Kepresidenan di Yogyakarta, Presiden Joko Widodo memperingati malam Isra Miraj bersama dengan ribuan santri Asrama Perguruan Islam Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Rabu malam. Ya, Presiden meminta santri harus siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Joko Widodo disambut hangat dan juga salawat oleh para ribuan santri dan juga pengurus pondok pesantren Asrama Perguruan Islam Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden mengajak para santri untuk siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah dimulai sejak awal tahun 2017 supaya mampu bersaing dengan negara-negara lain serta dapat memajukan perekonomian Indonesia. Di pondok pesantren Asrama Perguruan Islam tersebut merupakan salah satu pondok pesantren dengan pembekalan entrepreneur untuk mempersiapkan para jebolan pesantren untuk siap dalam bidang usaha. Usai menyampaikan sambutan, Presiden juga menyempatkan tanya-jawab dengan sejumlah santri dan memberikan hadiah sepeda. Thank you.
Yogyakarta dipilih menjadi tempat pertemuan trilateral tiga negara membahas poin kesepakatan dalam mengantisipasi teror di Laut Filipina. Kita bergabung bersama rekan kami Dadai Salampesi yang sepanjang hari ini mengikuti kegiatan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan di Yogyakarta. Dadai, apa agenda lanjutan dari Presiden setelah tadi siang tercapai kesepakatan antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia? Pagi tadi Presiden Joko Widodo memang ada di kota Yogyakarta untuk menyambut delegasi asing dari Malaysia dan juga Filipina di Gedung Agung atau Istana Kepresidenan Yogyakarta. Namun usai menyambut dan berbincang dengan para delegasi dari negara sahabat tersebut, Presiden Joko Widodo tidak berlama-lama di Yogyakarta karena Presiden Joko Widodo langsung bertolak ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah untuk menghabiskan waktu libur panjang bersama keluarga. Informasi yang kami peroleh dari Istana Kepresidenan, untuk hari ini Presiden Joko Widodo memang tidak memiliki agenda resmi lagi. Begitu juga dengan besok pada hari Jumat 6 Mei 2016, dituliskan dalam informasi yang dibagikan oleh Istana Kepresidenan bahwa besok agenda Presiden hanyalah agenda intern. Namun dijadwalkan bahwa Presiden akan kembali ke Jakarta melalui Solo, Jawa Tengah pada hari Sabtu 7 Mei 2016 untuk agenda intern dan menggunakan pesawat kepresidenan yang dipakai sebelumnya oleh Presiden dari Jakarta untuk menuju Solo. Sebelum ini belum ada perubahan agenda, begitu juga untuk hari Minggu belum ada agenda Presiden yang dirilis secara resmi dari Biro Pers Istana Kepresidenan. Sementara itu, saat ini di kawasan Malioboro yang menjadi salah satu destinasi wisata di kota Yogyakarta sejak siang sampai sore hari ini, juga suasana di sini juga semakin ramai karena di kawasan Malioboro ini juga terdapat beberapa destinasi wisata lainnya seperti Pasar Beringharjo, Tugu Jogja, Keraton Yogyakarta, dan masih banyak destinasi lainnya. Dan diperkirakan juga sampai malam nanti jumlah pengunjung yang memadati kawasan ini juga akan semakin banyak. Sejumlah pihak bahkan memprediksi di hari pertama libur panjang ini kepadatan wisatawan yang datang ke sini belum terlalu padat jika dibandingkan dengan yang akan terjadi di hari esok maupun di hari Sabtu dan Minggu mengingat libur panjang dalam rangka kenaikan Yesus Kristus dan juga peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad. Sampai saat ini pun lalu lintas di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta juga terpantau masih ramai lancar sehingga masih nyaman bagi wisatawan untuk datang ke sini untuk berbelanja maupun menghabiskan malam di kota Yogyakarta. Robert, terima kasih Dadai Salampesi atas informasi Anda langsung dari Yogyakarta. Saat Presiden Joko Widodo hari Rabu kemarin meresmikan Pasar Manis di Purwokerto, Jawa Tengah. Ini merupakan bagian dari program revitalisasi pasar tradisional yang telah dicanangkan sebelumnya. Kedatangan Presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya di Pasar Manis Purwokerto ini disambut meriah ratusan pedagang yang telah menunggu sejak pagi. Presiden meresmikan Pasar Manis sebagai bagian dari program revitalisasi pasar tradisional. Dalam sambutannya, Presiden meminta kepada para pedagang untuk ikut menjaga kondisi pasar agar tetap bersih dan tertib. Presiden meninjau kondisi pasar dan melihat penataan zona pedagang di Pasar Manis sudah sesuai dengan peruntukan. Penataan tata ruangnya apa yang bagus? Ada kering, zona kering, zona sayur, ada zona basah untuk ikan-ikan, ada juga yang untuk daging. Tata ruang di dalam bagus sekali. Dan ini akan dilanjutkan nantinya yang tahap pertama selesai, tahap kedua nanti di sebelah di sini juga akan kita bangun. Selain mengunjungi Pasar Manis, Presiden Joko Widodo juga meninjau pasar di Kabupaten Kebumen dan pasar tradisional di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Program revitalisasi pasar ini akan terus dilaksanakan sebanyak 5.000 pasar hingga tahun 2019. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Darbet Tias, Metro TV. Sore pemirsa, program revitalisasi pasar tradisional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo terus dilakukan. Hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan Pasar Manis di Purwokerto, Jawa Tengah. Rakyat, Pasar Manis Purwokerto, Kabupaten Banyumas, pagi hari ini saya resmikan.
Didampingi Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Mensesnek Pratikno, Presiden meresmikan Pasar Manis sebagai bagian dari program revitalisasi pasar tradisional. Dalam sambutannya, Presiden juga meminta agar pedagang ikut menjaga pasar agar tetap bersih dan tertib. Presiden bahkan meminta kepada para pedagang agar tidak terlilit hutang kepada rentenir. Karena Presiden menjamin perbankan nasional dapat membantu para pedagang menyalurkan kredit dengan bunga yang murah. Saat meninjau kondisi pasar, Presiden sempat memeriksa kondisi pasar sebagai bahan kajian untuk program revitalisasi pasar tradisional di daerah lain. Selain mengunjungi Pasar Manis, Presiden juga meninjau pasar di Kabupaten Kebumen dan Purworejo. Program revitalisasi pasar targetnya akan dilaksanakan hingga sebanyak 5.000 pasar sampai tahun 2019. Itu saat menghadiri peringatan Isra Miraj di Pondok Pesantren Tegarrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo menantang para santri untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkannya. Interaksi antara Presiden dengan para santri berlangsung dengan hangat dan juga diwarnai dengan gelak tawa. Presiden Joko Widodo tak bisa menahan tawa ketika seorang santri ditanya soal tiga nama menteri dalam kabinet kerja. Jawaban yang disebutkan tidak ada yang benar. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, Presiden kembali tertawa ketika salah seorang santri lupa dengan sila keempat Pancasila. Namun Presiden akhirnya membantunya untuk menyebutkan sila tersebut. Presiden juga menantang salah satu santri untuk menyebutkan 7 dari 34 provinsi di Indonesia. Santri pun terlihat antusias saat disodorkan pertanyaan itu. Jawab Barat 2. Presiden Jokowi akhirnya menunjuk santri Muhammad Asfa Hunajah. Meski bingung, Asfa berhasil menjawab dan mendapatkan hadiah sepeda gunung. Interaksi antara Presiden Joko Widodo dengan para santri Pondok Pesantren Tegalrejo Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati Isra Miraj. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengajak para santri untuk siap bersaing menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah dimulai sejak awal tahun 2016, agar mampu bersaing dengan negara lain dan dapat memajukan perekonomian Indonesia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Suyono Sugondo, Metro TV. Pengangguran terbuka pada Februari 2016 sebesar 7,02 juta orang atau turun 0,31% dibandingkan Februari 2015. Menurut data BPS, penurunan pengangguran ini disebabkan adanya perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian dan industri ke sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan. Ekonom Lana Sulistyaningsih menilai penurunan pengangguran senilai 5,5% adalah hal positif. Di sisi lain, penurunan juga berarti indikasi peningkatan penduduk bekerja di sektor informal. Sektor informal dinilai mampu menciptakan banyak kesempatan kerja, tetapi tidak menyediakan jaminan sosial bagi pekerja. Sebelumnya, BPS mencatat jumlah penduduk bekerja di sektor pertanian turun 1,8 juta orang atau 4,56%. Kemudian diikuti sektor industri dengan penurunan sebesar 410 ribu orang dan sektor keuangan sebesar 170 ribu orang. Sementara ada peningkatan pekerja di sektor perdagangan sebanyak 1,8 juta orang atau 6,94%. Untuk di sektor jasa meningkat 380 ribu orang atau 1,96%. Jangan melihat angka saja. Itu kan tingkat pengangguran turun ya, 5,5% ya. Memang dari angka saya kira itu positif lah ya. Tapi yang kita lihat lagi lebih dalam adalah kualitas. Kualitas dari pekerjaan. Karena apa? Kalau banyak orang yang bekerja, lebih banyak di sektor informal, jaminan sosialnya itu nggak ada, Pak. Dia nggak dapat asuransi kecuali dia beli BPJS sendiri. Dia nggak dapat misalnya pensiun. Ya, jadi kualitas itulah yang kita perlu perhatikan.
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI, menyelenggarakan Indonesia Investment Week 2016. Peluang penjajakan kerjasama bisnis dan investasi pembangunan terbuka lebar dalam ajang ini. Acara ini pun dibuka oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan akan dihadiri pula oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Kita telah bergabung bersama Clemensia Michel di JI Expo Kemayoran. Michel, apa saja fokus yang disampaikan oleh Wakil Presiden dalam pembukaan Indonesia Investment Week 2016 ini? Michel, baru saja Wakil Presiden Yusuf Kala membuka secara resmi acara Indonesia Investment Week yang ke-12. Dan pada kata sambutannya, Wakil Presiden Yusuf Kala menekankan pentingnya investasi modal yang baik, karena dengan demikian maka hasil produksi juga akan ikut meningkat atau naik sehingga menimbulkan perubahan-perubahan positif. Dan dengan investasi yang baik juga akan mengurangi tingkat pengangguran, karena diprediksi dari 1 hektar industri akan dapat mampu menjerap dari 100 hingga 200 tenaga kerja. Wakil Presiden Yusuf Kala juga menekankan bagi pemimpin daerah untuk memanfaatkan atau memakai anggaran penggunaan agar kesejahteraan daerah dapat naik. Terlebih lagi, transfer pusat ke daerah telah ditingkatkan pada tahun ini dari sebelumnya Rp220 triliun menjadi Rp770 triliun. Wakil Presiden Yusuf Kala berharap kemampuan daerah membiayai dengan hasil daerah tersebut dapat semakin meningkat. Selain itu, tadi juga telah dilakukan pengukuhan susunan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau AKAPSI yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Dan selain itu juga di sini, tepatnya di JI Expo Kemayoran, terdapat pameran yang terdiri dari 410 stand yang berasal dari 12 kota. Pameran ini diharapkan dapat meningkatkan kesempatan yang baik untuk peluang pendapatan daerah. Ada beberapa menteri yang akan hadir nantinya memberikan keynote speech untuk pada seminar-seminar yang terkait dengan sektor industri. Di antaranya ada Sudirman Said selaku Menteri SDM, lalu ada Susi Pujiastuti, Salah Husin, dan juga Thomas Lembong. Kesempatan Indonesia untuk menjadi tujuan investasi sangat tinggi. Berdasarkan Bank Indonesia menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara peringkat kedua sebagai tujuan investasi favorit setelah Tiongkok, dan ini dinilai oleh berbagai lembaga survei di dunia. Dan data yang menunjukkan hal tersebut juga dapat dilihat dari tahun lalu, di mana realisasi investasi Indonesia naik sebesar 15%. Sementara itu perencanaan modal asing dan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri 2015 juga meningkat masing-masing di atas 10%. Sehingga secara global tingkat kompetitif Indonesia juga meningkat jika dibandingkan dengan India, Brazil, dan juga Vietnam. Selain itu, berdasarkan pernyataan dari World Economic Forum juga menunjukkan Indonesia semakin menarik karena adanya perubahan struktural oleh pemerintah dan juga otoritas terkait yang menunjukkan peralihan dari commodity base menjadi industri. Dan kondisi ini menunjukkan atau semakin meyakinkan pihak pemodal asing atau internasional untuk menanam investasinya di Indonesia. Demikian yang kami laporkan dari JI Expo Kemayoran. Kembali ke Anda di studio, Rika. Baik, terima kasih Clemensia Michel melaporkan. Pemirsa Indonesia.